yang kepingin mandiin anjing dan kucingnya ya, atau anabul kalian, bisa langsung datang ke Aiko Pet Shop and Grooming Ruko Bolsena Blok E03. Tersedia juga pakan hewan, kucing dan anjing, juga hamster, ada kelinci dan lain-lainnya untuk pakannya ya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Oke teman-teman Mata Kamera Putra, masih di Jambi Super Bowl. Udah nyala belum nih gue nih? Udah kan nyala kan? Kita lihat dulu. Oh udah nyala teman-teman. Nah kita lagi mau review sama Ko Andre di Jambi Super Bowl ini tentang kennelnya ini ya. Nih kita jalan dulu menuju ke sana nih teman-teman. Yuk sambil kita cari Ko Andre-nya ada di mana. Nah, lagi di situ tuh Ko Andre itu. Oke, kita jalan nih cukup puas teman-teman ya tempatnya ya. Kalau kita lihat ya. Nah, Ko Andre-nya udah nunggu di sana, teman-teman. Gua kalau mau lari capek nih, ngos-ngosan masih gua kalau lari. Tuh. Luas banget ya tempatnya. Itu juga ada kandang anjingnya juga. Oke. Kita akan segera sampai di sana. Aduh, jalannya lumayan ya teman-teman. Ini luas banget. Itu lagi dibersihin juga kandangnya. Aduh, anjingnya sudah pada bengong-bengong. Halo Ko Andre, ngapain? Sehat. Dipakein dulu. Oke, ini lagi ngapain kandangnya Ko Andre? Lagi bersihin anggota. Lagi bersihin. Iya. Ini kita mau lihat dari mana dulu kali ya? Oh, dari ujung sana dulu kali ya. Ujung ya kali ya. Ini kalau mau ngomong drainasenya gimana nih? Drainasenya ke sini. Drainasenya. Speed tank langsung. Iya. Jadi paritnya di depan. Oh, paritnya nggak di dalam ya? Nggak, sengaja biar anggota itu masuk ke dalam. Oh. Kalau paritnya di belakang kan anggota paling nyemprot-nyemprot dari luar doang. Oh iya, nah, benar. Kalau di depan dia mesti masuk. Nah, ini apa ini? Kok pitbull XXL apa XL? Ini XXL, Merley. Merley ya? Hmm. Umur? Belum setahun? Belum. Udah segede ini dijual kali ya ini? Enggak. Ini enggak, megangan sendiri? Iya, kemarin impor. Oh, impor dari mana ini? Thailand punya dia? Iya. Matanya apa ya? Matanya unik yang ini. Oh. Ada kuningnya di atas, yang sebelah ada putihnya. Yang sebelah ada putihnya ya? Sebelahnya ada, dia sebelah putih, sebelah kuning. Jadi. Sebelah putih, sebelah kuning. Warnanya? Warnanya coklat merle. Coklat merle ya sebenarnya. Stanbum namanya ya? Stanbum. Stanbum ya? Iya, Stanbum. Tapi kalau Thailand. Betul, Thailand betul ini. Iya. Pacak boleh? Ini betina. Oh, ini betina. Berarti kalau yang jantannya kalau mau ajak sini bisa nggak? Nggak. Bisa ya kalau gitu ya? Iya. Oh. Jadi memang buat sendiri aja ya kalau yang ini ya? Iya. Kira-kira nih, anakannya kalau misalkan lahiran nih, biasa dijual berapa kalau misalkan? Hah? Iya. 40? Iya. Yang bener? Iya. Yang merle ya? Yang merle ya? Ya kalau yang non-merle nggak nyampe. Oke, ini kan ada beberapa merle di sini ya. Kita bahas yang merle dulu ya kok. Ya. Ada lagi yang merle kok. Ini satu lagi. Ini ada dua kalau di channel sini ya? Iya, ini jantan. Ini kayak American Bully? Iya, Bully XL. Ini Bully XL? Iya. Tapi bukan Pitbull nih ya? Bukan. Serius Bully bukan? XL. American Bully XL? XL, iya. Warnanya tapi merle ya? Merle, dia nih bloodline-nya Bossy Kennel. Apa? Bossy Kennel. Bossy Kennel, dari mana tuh? Bossy Kennel-nya di Amerika. Teman-teman saya yang di Thailand breeding, ambil dari sana. Oh, ini bisa keluarin apa keduanya kok? Boleh. Ada siapa yang bisa pegang? Mus bisa pegang. Mus bisa pegang, oke pegang ini satu, yang itu satu. Berantem nggak? Nggak. Ini betina jantan nih? Ini jantan. Jantan, nah American Bully XXL ini anakannya berapa kalau ada? Anakannya kalau yang merle 40-an. 40-an? Iya, 40-an. Serius kok? Ya, kalau non merle mungkin di bawah itu. Non merle di bawah ini? Ya, 20-40. 20-40 ya? Nah. 4. Oh, sekali beranak berapa ekor deh kok? Ini jantan, tergantung betinanya lagi. Tergantung betinanya? Iya. Biasanya kalau American Bully itu berapa? Biasanya sih 8 ekor, kadang 5 ekor, 4 ekor. Pernah juga ada 12 ekor, 16 pernah juga. Nah kok, ini kan kalau kita ngomong penyakit nih kok ya. Penyakit dibully sama pitbull itu rata-rata berjamur ya kok. Penyakit bully dan pitbull, jamur tuh tergantung. Jamuran ya? Iya.
Tapi sebenarnya semua anjing sih ya bang, jamuran itu. Tergantung kandangnya lagi. Ini kalau kena air begini nggak dikeringin nggak masalah? Nggak masalah. Di sini kan panas. Oh ya ini. Malah saya nembakin air tiap hari dari atas. Panas. Oh ada air. Misting. Misting nih ya teman-teman ya. Di kandangnya ada misting biar mereka nggak head stroke biasanya. Iya nggak terlalu panas. Berapa jam sekali biasanya? Ini hidup sampai 12 jam. Hidup 12 jam? Iya. Dari siang? Iya pagi jam 6 sampai malam jam 5-an lah. Ya 11 jam lah. 11 jam? Iya 11 jam. Buset lah. Nyala terus. Nyala, pakai timer. Jadi biar mereka ini nggak kepanasan sebenarnya ya? Iya, biar dia nggak terlalu ngos-ngosan. Ini kandangnya berapa meter ya, kok ya? Ini kandang rasanya ini 36 meter. 36 meter. Nah, iya. Ukuran ini 1x2 berarti? 2x1. 2x3. 2x2,75. 2x2,75. Iya. Ini segini standarisasinya udah internasional apa memang Koko buat sendiri patokannya segini? Saya buat sendiri. Buat sendiri. Agak luas. Jadi kalau dia poop atau apa, nggak ketiduran sama dia. Itu yang ngindarin jamur ya. Mending kita gedein kandangnya. Iya, benar. Dia kencing juga nggak ini. Oke, yuk kita keluarin nih kok. Yang mana dulu, yang mana keluarin nih. Biar kita, ini biar judulnya perbedaan pitbull dan American Bully, Merle. Mus, pakai tali mus, keluarin mus. Ini cakep sih ya pitbull kok ya. Iya nih, ntar saya panggil satu orang ya buat megangnya. Ini gue cut dulu ya. Iya. Nah kok, sekarang sambil kita ke arah sana kan mau diambil dulu tuh anjingnya ya. Iya. Nah, ini kenapa kok pakai lahannya luas banget begini, cuman buat pitbull? Ya sekalian buat nanam-nanam ya. Oh buat nanam-nanam. Ya tanam tanaman. Ya buat kebun lah bang gitu. Buat kebun ya. Iya. Tapi kalau siang nih dilepas. Sore nanti kita lepas. Sore lepasin ya. Iya. Semua itu. Semua betina lepas. Sisain jantan nggak lepas. Oh jantan nggak lepas. Jantan lepas satu paling. Lepas satu. Nah, nanti gantian satu-satu jantannya. Biar nggak berantem ya. Biar nggak berantem. Ada sih jantan yang dua ekor akur bisa dilepas bareng. Bisa juga. Itu kenapa mereka berantem? Memang instingnya tuh bergulat aja gitu kalau ketemu. Rebutan betina kali ya. Rebutan betina ya. Tapi lagi nggak ada yang loop kan? Nggak ada. Belum gak ada ya? Belum ada. Oke, sambil ini kita tunggu di situ ya kok ya? Ya, oke. Yuk. Yuk. Selamat datang di Pet Ministry. Kita menyediakan pakan hewan, kucing, ada piola, buat dogi ya, hamster dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis ikan predator, ikan aquascape dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis servis untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda. Kita menyediakan segala jenis powerbank, bersurat, resmi, dan kelinci-kelinci juga ada. Kita menyediakan segala jenis hotel, ber-AC, fasilitas lengkap, dan grooming dengan fasilitas standar internasional. Ya, kita menyediakan segala jenis peralatan, item untuk reptil kesayangan Anda. Kami menyediakan dan menjadi toko reptil terlengkap di Semarang untuk Anda. Jangan lupa mampir ke Pet Ministry Jalan Wahidin 90 Semarang. Oke, nah ini teman-teman sekarang udah ada Pitbull sama American Bully XXL ya kok ya. Kita bisa lihat nih perbedaannya di dua ekor anjing ini. Pertama dari postur tubuh juga beda ya kok ya. Postur tubuh beda. Yang XL kan lebih pendek. XL lebih pendek ya. Lebih pendek. Ini American Bully kan? Ini American Bully XL, yang ini maksudnya Pitbull XXL. Ya. Ini yang kiri Pitbull, yang ini American Bully yang kanan ya. Ya dasarnya sih Pitbull XXL sama Bully XXL sih kurang lebih aja, Bang. Kurang lebih aja ya. Cuma penyebutan aja di sananya. Oke. Tetapi kalau di sini disebutnya Pitbull kalau yang ini. Karena di Indonesia orang lebih senangnya kalau dibilang Pitbull ya. Kalau yang ini ya? Iya. Ini blue nose, red nose? Red. Red, dua-duanya? Yang satu blue. Yang kanan yang blue? Iya. Ini blue. Hidungnya kan blue. Yang ini red. Dari badannya udah beda ya. Kita lihat ya teman-teman ya. XXL tuh lebih apa ya? Lebih tinggi dia. Tapi ini keker lo kok punya lo ya? Iya. Gemuknya tapi gemuk apa ya? Kelihatannya kenceng gitu ya? Kenceng. Kulit sering dilepas. Nah ini corak yang coklat ini kan bukan corak kena air kan? Bukan, Merle. Merle ya. Ini dua-duanya Merle ya teman-teman Merle, ya. Iya. Kalau boleh tahu waktu import harganya berapa kok ambil kok? Yang ini hampir 100. Yang kiri yang kanan? Yang kiri. Sama keduanya? Duanya sama. Iya. 100 jutaan ini. Iya, kemarin import 3 sekitar hampir 300 lah. Sampai 300 juta.
280 sekian lah sampai Jambi. Nah ini yang ini mau dikawinin sama yang ini atau gimana? Enggak, ini mau dikawinin sama betina yang lain nanti. Yang ini? Ya, yang non merle. Yang non merle ya. Keluarnya apa kok biasanya kok? Biasanya ada merlenya juga berapa ekor? Kalau merle ketemu merle keluar gak merle nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya? Cacat. Cacat genetik. Iya. Tapi kan beda darah. Tetap cacat. Tetap merle cacat. Merle ke merle nggak boleh jadi double merle. Oh, ada rumusnya. Nah kalau yang ini yang pitbull boleh merle ke merle? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga cacat juga. Ini rencana nanti mau dipacak ke commander. Oh. Ke jantan yang abu. Oh, yang jantan yang abu-abu. Mm-mm. Jadi ini anak-anakannya kalau misalkan ada nanti sekitar 40-an ya. Iya. Bisa booking dari sekarang nih ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini ya. Kira-kira kapan nih kok? Kalau udah positif hamil ntar kita open booking lah. Kalau udah nanti aja positif ya, hamil. Iya, ini juga belum dikawinin, belum loop. Uh-huh. Kemarin loop pertama udah dilewatin. Oh, udah dilewatin. Iya. Berarti nunggu benar-benar agak dewasa lah ya. Dewasaan ya. Uh-huh. Ini cakep bener yang ini nih. Ini juga cakep si merlenya tuh. Kenapa yang ini dibilangnya merle juga kok, yang coklat ini? Coraknya itu loh, yang kayak lu bilang itu bang, kayak kena air. Oh. Itu namanya merle. Itu namanya merle. Nah, ada corak totol-totol gitu loh. Pokoknya ada corak totol-totol itu sebutnya merle aja ya? Iya, kalau coraknya kayak gini. Bukan totol-totol kayak dalmatian gitu, bukan. Bukan, ya. Jadi totol-totolnya ya kayak beginilah ya, kayak corak cat tumpah. Iya. Dia warna dasarnya misalnya coklat, nanti di atasnya coklatnya agak tua gitu loh. Nah kalau ngomongin anatominya kok, yang ini tadi kok bilang apa nih? XL. XL, korek nggak? Korek sih, cuman correct, karena ya? Tingginya kan nggak cukup, jadi dia jadi XL. Kalau tinggi cukup XXL. Kalau tinggi cukup XXL, itu aja yang bikin. Iya, tingginya nggak nyampe 60-an ini. Nggak nyampe 60-an. Kalau yang ini sih udah top ya. Udah itu udah lebih itu 64-65 cm ini ya. Ya tapi benar sih ini lebih kayak. Pendek. Pendek bully. Itu, itunya lebih lebih apa ya, kakinya juga lebih lebar ke kanan ke kiri itu ya. Kalau betina biasa nggak terlalu lebar memang. Ini kepalanya juga gede ya kok. Iya, lebih mudah. Ini kalau ngomongin soal batok masih bisa lebih gede nggak batok kepala ya? Bisa, ini masih belum setahun ini, baru 10 bulanan. Biasa kalau abis merit tuh lebih ini ya. Bukan merit bang, abis kawin. Abis bang. Kawin ya, iya benar. Ingatnya merit aja kok, malum lah. Lu mau merit lagi? Ya mau lah, masa enggak? Masih mau. Mau lah, ya kan? Tapi sama cewek ya. Iya lah, bahaya ntar kalau nggak merit. Bisa-bisa nggak buang tai macan. Kacau. Ini red nose ya. Red nose. Ada yang bilang red nose itu lebih galak dari blue nose, bener nggak kok? Enggak juga sih. Enggak ya. Balik ke cara rawatnya lah ya. Oke. Kalau kita udah biasain dia enggak galak sama orang mah enggak galak aja sih. Yang penting rajin sosialisasi. Bawa keluar, iya. Ketemu orang gitu. Ketemu anjing lain anjing gitu lain, ya. Lain, dan ini sekarang udah bisa buat sangat-sangat amat bisa buat pet ya sebenarnya pitbull itu ya. Bisa, bisa. Karena enggak ya, karakternya udah enggak galak. Mau pegang-pegang aja mah enggak apa-apa. Gila. Gila. Ya, soalnya saya pegang kamera, oh, iya. Pegang mic gitu kan. Oh, entar aja megangnya. Entar gua ngeluarin yang galak aja. Jangan dong. Gigit gua entar. Nah, jadi teman-teman suka yang mana nih? Ini yang ini siapa namanya? Ini Kit Kat. Kit Kat. Suka Kit Kat atau ini crypto. Si ini? Crypto. Iya. Oh, dari hasil kripto nih. Dari hasil. Ya teman-teman, jadi jangan lupa terima kasih yang udah menonton. Dicatat WA-nya Ko Andre sama nomor Instagramnya, nomor Instagram sama Instagramnya Ko Andre yang buat pengen beli anjing ini ke depannya. Anakannya Ko Andre ya. Iya. Langsung aja tuh disimpan, di save. Nah, tuh.